Saya kira ini pertama kali ya kita di Maluku di atas Jembatan Merah Putih yang sudah merupakan ikon kita di Maluku. Saya apresiasi kegiatan ini karena dia akan membangkitkan semangat generasi muda ya di dalam merajut, dalam menjaga kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tadi saya sampaikan kalau Indonesia itu merah, Maluku itu putih, berarti tidak boleh ada keretakan ya di bangsa ini. Maluku harus tampil untuk menjaga kebersamaan dan merayut tali persaudaraan dengan provinsi-provinsi yang lain. Demikianlah rangkaian acara Festival Jembatan Merah Putih 2017. Oke guys, sekarang gue lagi sama Ketua GNP Maluku yaitu Om Glenn. Nah, dia di sini yang supporting acara supaya Festival Jembatan Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Kita tanya acaranya tujuannya untuk apa dan kesan-kesannya dengan acara ini apa. Oke, ini langsung arahnya. Ya, salam pesona Indonesia. Teman-teman dari GNP Maluku menyupport kegiatan Jembatan Merah Putih Festival ini yang pertama kalinya diadakan di Maluku, mendapatkan rekor MURI untuk pembentangan dan pengibaran bendera terpanjang di jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Jadi konsepnya ini diawali oleh beberapa gerakan teman-teman dari Empower Youth Indonesia, dan ada beberapa organisasi dan komunitas yang dari Jakarta, kemudian di follow up oleh kita yang ada di Maluku untuk mencoba menyukseskan ini. Adapun ada beberapa rangkaian kegiatan, yaitu ada talk show ke nasionalisme, kemudian pembentangan ini, dan juga nanti malam ada pemutaran film dokumenter yang akan bertemakan wawasan nasional dan juga pariwisata. Nah, kedepannya kami akan mengadakan festival ini tahunan, dan kita harapkan di tahun depan itu akan lebih banyak festival-festival yang akan mewarnai rangkaian kegiatan Jembatan Merah Putih Festival ini. Oke guys, itu tadi masukan dari Om Glenn. Nah, mudah-mudahan Ambon akan tetap indah, Ambon akan tetap damai, dan ke depan Ambon bakalan lebih maju lagi dari sekarang. Nah, di sini buat kalian semua kita butuh banget dukungannya, khususnya dari Om Glenn. Kita butuh banget acara-acara kayak gini yang bikin Ambon ini bisa lebih indah. Ya, sebagaimana tekad kami yaitu menduniakan Maluku lewat pesona Indonesia. Oke guys, jangan lupa follow GNP Maluku. Jangan lupa follow. Ada YouTube channelnya ya? Iya, YouTube channel. Huh? YouTube channel GNP juga ada, di subscribe. Jangan lupa di follow Instagramnya, Facebook dan Twitter juga GNP Maluku. Jembatan Merah Putih. Jadi sekarang anak-anak SMA udah lagi ngapain.